الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله وصيني وإياكم بتقوى الله وتعاته لعلكم ترحمون وقال قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين حضرين كمسلمين saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang memiliki kekuasaan meliputi langit dan bumi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, kesehatan dan kesempatan dan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan segala karunia yang diberikan Allah kepada kita dapat kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah uswah qudwah hasanah, suri tauladan yang pantas kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita berusaha dan berupaya senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan takwalah yang sebaik-baik bekal yang mesti kita persiapkan selama kita hidup di dunia ini. Wa tazawwadu fa inna kharzadi taqwa, kata Allah, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, khatib pada hari ini ingin menyampaikan sebuah tema khutbah, yaitu tentang pemimpin yang selamat. Pemimpin, semua kita pasti tahu dan kenal apa itu arti pemimpin. Pemimpin adalah orang yang diikuti, orang yang pantas kita jadikan sebagai acuan, sebagai pedoman, sebagai komando, baik itu dalam sebuah organisasi, baik itu dalam keluarga, apalagi dalam berbangsa dan bernegara. Maka menjadi pemimpin ini adalah suatu amanah yang paling besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan bahkan Rasulullah mengatakan salah satu orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah adalah seorang pemimpin yang adil. Al-imamul adilu, yaitu seorang pemimpin yang adil. Dan sedangkan orang yang akan mendapatkan malapetaka di dunia dan di akhirat adalah hakimun jairun, yaitu seorang pemimpin, seorang hakim, seorang pemutus dari suatu perkara yang ada di dunia ini. Mereka itu tidak sesuai memutuskan dengan kebenaran, dengan fakta-fakta yang telah diperoleh ataupun didapatkan, maka mereka akan mendapatkan malapetaka di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik pun di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Maka oleh karena itu seorang hakim, pemimpin juga adalah seorang hakim. Seorang pemimpin juga berhak memutuskan suatu perkara, mungkin dengan tanda tangannya, dengan peraturannya, dengan undang-undang yang dia rumuskan. Maka oleh karena itu tatkala nanti di yaumil kiamah seorang hakim, maka ada hakim itu berada kakinya yang kanan berada di dalam surga, dan yang sebelah kiri berada di dalam neraka. Dan apabila dia menghukum, memutuskan suatu perkara, permasalahan dengan adil di dunia ini, maka kaki kanannya akan mengajaknya untuk masuk ke dalam surga. Akan tetapi sebaliknya, hadirin berbahagia, apabila dia menghukum, memutuskan suatu perkara tidak dengan adil, maka sungguh kaki kirinya akan menyeretnya masuk ke dalam api neraka. Maka hadirin berbahagia, ingatlah suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya untuk seorang pemimpin, bukan hanya untuk seorang hakim, tapi juga ini merupakan perintah kepada kita sebagai umat Islam. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'murukum, memerintahkanmu, bil 'adli wal ihsan, untuk berlaku adil dan berbuat baik. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka hadirin berbahagia, apabila kita lihat menjadi seorang pemimpin adalah suatu perkara yang paling berat dan amat berat apabila seseorang itu tidak melakukannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya dan juga undang-undang yang berlaku di suatu negara. Pemimpin berarti adalah tanggung jawab yang amat besar. Dan setiap pemimpin pasti akan ditanya dari apa-apa yang dia pimpin. Kullukum ra'in. Setiap kalian itu kata Nabi adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya dari apa-apa yang kita pimpin. Seorang keluarga, sebuah keluarga, seorang bapak kepala keluarga akan ditanya bagaimana dia mengatur keluarganya. Seorang presiden, seorang DPR, seorang hakim, seorang menteri, dan semuanya itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari bagaimana dia cara memimpinnya, dan bagaimana dia berlaku kepada masyarakat-masyarakatnya, bagaimana dia memperlakukan hukum, apakah dia menghukum secara adil, apakah dia menghukum secara tidak adil. Maka seluruhnya akan mendapatkan ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, bagaimana kiat menjadi pemimpin yang baik dan selamat? Yang pertama, hendaklah menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang adil, memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta, berdasarkan kebenaran, berdasarkan sebuah keputusan yang memberikan keadilan kepada seluruh bangsa dan rakyat yang ada, yang dia pimpin selama dia menjabat. Inilah yang harus diterapkan bagi seorang pemimpin. Memimpin memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya, maka inilah pemimpin yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pemimpin yang selamat, yaitu adalah pemimpin yang mengikuti jalan kebaikan. Kebaikan, kebenaran dan kebaikan ini adalah salah satu hal yang sangat penting yang menjadi tolak ukur dalam menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga adalah yaitu menjaga kekayaan dan amanah. Amanah, kekayaan negara, amanah negara,
amanah undang-undang, agar amanah yang diterapkan, yang ada, yang berlaku di suatu negara. Ini adalah suatu hal yang sangat penting diterapkan oleh seorang pemimpin. Apabila seseorang itu mendapatkan jabatan, amanah dari rakyatnya, jangan sampai amanah yang diberikan, amanah yang dititipkan, malah dikhianati, malah diingkari, malah dibohongi. Inilah suatu hal yang amat menyakitkan bagi rakyat, terus khususnya bagi rakyat Indonesia. Hadirin kaum muslimin berbahagia, yang keempat, tidak menerima suap. Ar-rasyi wal mursa wal murtasyi finnar, kata Rasul, yaitu orang yang menyuap dan orang yang kena suap, kedua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Yang kelima adalah berusaha secara optimal, mengupayakan dan mengusahakan secara optimal dan maksimal. Dia sebagai menteri, sebagai pejabat, sebagai presiden, sebagai DPR, sebagai ketua dan sebagai direktur, dan apapun jabatan kita, maka hendaklah kita usahakan semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada orang-orang yang ada di bawah kita, orang-orang yang kita pimpin. Maka ini adalah orang-orang, pemimpin-pemimpin yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah pemimpin yang selamat adalah pemimpin ahlul ibadah, pemimpin yang mengajak umatnya, mengajak masyarakatnya, mengajak rakyatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pemimpin yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman banyak sekali pemimpin-pemimpin yang khianat, pemimpin-pemimpin yang pembohong, dan ini sebenarnya telah diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia, akan datang kepada umat di akhir zaman, sanawatun khadda'at, di mana tahun-tahun itu akan terjadi banyak sekali tipuan-tipuan muslihat, banyak sekali tipuan-tipuan yang ada di dalam masyarakat, bahkan dalam sebuah negara bangsa yang besar, banyak sekali tipuan-tipuan, dan inilah yang harus kita waspadai. Bagaimana hadirin berbahagia? Yusaddiqu fiha al-kadzib. Tipuan yang pertama adalah pembohong dianggap benar. Banyak sekali kasus-kasus kebohongan, perilaku-perilaku hoaks yang beredar di masyarakat. Kemudian perilaku-perilaku tersebut dibenarkan dengan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk pribadinya dan golongannya. Na'udzubillah. Dan kemudian kata Nabi, wa yukadzibu fiha as-sadiq. Dan juga terjadi orang-orang yang benar dianggap bohong, kebenaran dianggap bohong, kebenaran dianggap hoax, sehingga kebenaran bisa saja menjadi sebuah malapetaka. Apabila kita berlaku kebenaran, maka malahan kita yang menjadi terjerat. Seseorang yang benar bisa saja mereka yang dipenjara, sementara orang-orang yang bohong, orang-orang yang menyebarkan hoax, orang-orang yang berdusta, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Na'udzubillah. Inilah hadirin berbahagia akan terjadi kepada manusia di tahun-tahun yang mana manusia tersebut akan mendapatkan berbagai macam tipuan-tipuan muslihat yang akan dihadapi oleh umat Islam. Wa yu'tama fihal kha'in, orang-orang yang amanah dianggap berkhianat. Inilah yang terjadi hadirin berbahagia. Dan kemudian wa khawinu fihal amin, dan orang-orang yang berkhianat, kata Nabi, mereka dianggap orang-orang yang menjaga amanah. Orang-orang yang berkhianat dianggap menjaga amanah. Inilah hadirin berbahagia, terbalik. Sungguh dunia terbalik. Sesungguhnya kebenaran-kebenaran sekarang ini sulit untuk diungkap. Kenapa? Karena merajalelanya kebohongan-kebohongan, dan kebohongan itu ditopang dengan kekuasaan-kekuasaan. Oleh karena itu hari ini berbahagia, orang-orang yang selamat, pemimpin-pemimpin yang selamat adalah pemimpin yang menjaga amanah dari rakyatnya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin yang selamat adalah pemimpin yang menyadari bahwa segala apa yang dia lakukan, segala apa yang dia kerjakan, putusan apa yang dia keluarkan, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, demikianlah khutbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan setiap diri kita, setiap jiwa kita memunculkan jiwa-jiwa yang shadiq,
yaitu menonjolkan kebenaran bukan pembenaran, berani membela yang benar bukan membela yang bayar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.